Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu pada video pembelajaran mata kuliah teknologi hasil perkebunan. Ya. Kita tahu beberapa komoditas hasil perkebunan, salah satunya adalah tebu. Jadi tebu ini memang menjadi bahan baku utama gula putih, meskipun juga bisa diolah menjadi gula merah ataupun gula semut. Ya. Jadi untuk pengolahan tebu menjadi gula putih, ini nanti di dalam video sekarang ini adalah video bagian satu, itu yang nanti mulai dari tebu masuk pabrik sampai ke tahap pemurnian. Sedangkan tahap selanjutnya sampai ke pengemasan itu ada di video pengolahan gula putih yang kedua, karena memang prosesnya cukup panjang. Kita mulai saja. Saya akan membuka share screen-nya. Oke, jadi pengolahan tebu menjadi gula kristal putih. Setelah melihat video ini, paling tidak kalian nanti mempunyai gambaran ya bagaimana tebu itu mulai dari masuk pabrik sampai ke tahap pemurnian dan juga bisa menjelaskan proses secara garis besar. Nanti lebih detailnya kita bisa diskusikan ataupun kita kalian bisa baca buku ajar yang sudah tersedia. Gula kristal putih atau sering di secara awam itu dikenal dengan gula pasir karena memang seperti pasir ya bentuknya. Sebenarnya adalah sukrosa murni ya, murni hampir 100%. Jadi sudah untuk yang gula kristal putih siap konsumsi itu biasanya kadar sukrosanya sudah di atas 98-99%. Jadi artinya non sukrosanya itu hanya 1-2%. Nah, tebu nanti mulai karakteristik tebu, kemudian bagaimana proses penyediaan bahan baku tebu sampai pemanenan, penentuan masa panen itu nanti akan ada di video tersendiri. Nah, kita masuk bahwa kita ketahui bahwa tebu itu sebelum ditebang itu biasanya dihilangkan tresnya dulu. Dihilangkan tres. Tres itu adalah bagian-bagian tanaman tebu, yaitu daun, hidup, dan juga akar yang tidak mengandung sukrosa. Nah, cara penghilangan tres itu bisa dengan cara dibakar. Ini masih banyak dilakukan di Lampung. Ya, itu lebih efisien tetapi dan lebih bersih, tetapi nanti tebunya harus segera ditebang dan digiling karena sudah mengalami pemanasan pada saat pembakaran. Nah, artinya kurang segar lagi. Nah, untuk tebu hijau ini penghilangan tresnya itu adalah dengan cara di klentek secara manual. Nah, ini biasanya di Jawa ya, karena di Jawa ini tebu-tebu irigasi tebunya besar-besar dan tegak-tegak ya. Nah, ini memang secara ini lebih segar dan lebih baik, tetapi penghilangan tresnya kurang efisien, artinya memerlukan waktu lama. Ya. Nah, ini kelemahan dan kelebihannya. Kemudian tebu setelah ditebang itu ada tiga bentuk, tiga jenis bentuknya. Ada yang bundelkin, itu tebu yang ditebang, diikat, dan dimuat di dalam truk secara manual. Artinya tebu yang sudah ditebang itu kemudian diikat ya, ini manusia lah ya, selingkar tangan lah kira-kira seperti itu, supaya apa? Supaya mudah untuk diangkut dan dinaikkan ke truk. Ya. Tetapi ada juga yang kedua adalah loskin, atau tebu yang ditebang utuh, tetapi tidak diikat. Ya, ini namanya tebu urai atau loskin ya. Kemudian yang ketiga, jikalau tebu itu dipanen, dengan menggunakan mesin pemanen atau cane harvester. Nah, ini biasanya mesin pemanen itu langsung membersihkan tres, memotongnya, membersihkannya biasanya dengan di blower dan juga memotongnya sehingga masuk ke dalam truk itu sudah dalam bentuk potongan-potongan atau chopkin. Nah, tebu dalam kondisi seperti ini tentu lebih riskan
lebih mudah rusak sehingga harus segera lebih cepat untuk digiling. Ya. Nah di Lampung ini hanya sebagian kecil yang ditebang menggunakan cara ini. Nah secara keseluruhan proses pengolahan gula kristal putih di dalam suatu pabrik itu adalah seperti yang tergambar di sini. Jadi tebu tadi setelah panen masuk pabrik itu akan disampling dulu untuk mengetahui berapa bricks atau rendemennya. Ya. Kemudian masuk ke penerimaan bahan baku, nanti juga ada penimbangan dan seterusnya. Kemudian masuk ke tahap can preparation atau pengecilan ukuran ya, dari tebu yang utuh-utuh tadi, kemudian akan dipreparasi sehingga menjadi serpian-serpian yang selanjutnya akan diekstraksi atau diperah. Diperah ini nanti akan terpisah antara ampas atau bagas dengan nira mentahnya atau nira kotor. Kemudian dari hasil ekstraksi, ini nira mentah akan masuk ke dalam tahap pemurnian sehingga dihasilkan nira jernih. Di sini akan dihasilkan hasil samping berupa blotom, nanti akan secara detail akan lebih terlihat ya. Nah ini kita nanti untuk video sekarang yang video GKP 1 ini sampai ke pemurnian. Nah selanjutnya nira jernih ini kemudian dievaporasi ya, dievaporasi atau diuapkan airnya sehingga menjadi nira kental, kemudian dimasak, sebenarnya penguapan lebih lanjut dan pembentukan kristal, ya, pengambilan dan pembentukan kristal, kemudian disentrifugasi ini untuk memisahkan antara kristal dengan sisa sirupnya. Kemudian selanjutnya kristal yang sudah terpisah tadi akan dikeringkan dan ada pengayaan sampai dengan pengemasan. Jadi lumayan panjang. Ya. Ini kelihatannya satu tahap, tapi di dalam satu tahap ini juga nanti setelah diuraikan akan juga cukup panjang. Nah ini di dalam proses suatu di pabrik gula itu juga dikendalikan dari sistem komputerize ya dengan menggunakan kontrol panel di sini sehingga akan terlihat nanti kalau ada masalah di titik-titik tertentu itu akan terlihat dari kontrol panel ini. Ini kemudian ini penerimaan bahan baku. Ini jenis tebu yang diterima itu bisa dari jenis masa awal, masa sedang, ataupun masa akhir. Ini karena dalam rangka manajemen ketersediaan bahan baku. Ya. Artinya pada saat musim giling, itu pabrik harus dijamin ketersediaan bahan baku selama 24 jam. Ya. Musim giling itu sekitar 8-10 bulan. Nah itu harus selalu ada kalau kita seperti Gunung Madu itu kalau tidak salah sekarang mungkin sudah 16 ribu ton tebu per hari itu harus tersedia ya selama 10 bulan. Artinya dimulai dari sistem penanaman itu juga sudah ada manajemen khusus ya yang nanti tadi pas dipanen itu nanti menghasilkan bahan baku dengan prinsip bersih, segar dan manis atau BSM. Bersih itu artinya trace-nya kurang dari 5%. Segar tadi tidak terlalu lama jarak penebangan dengan penggilingan. Kemudian manis ini kadar sukrosanya maksimal. Nah, kemudian masuk ke pabrik itu bisa diangkut menggunakan truk, tipler ataupun NCT. Nah, ini pada saat pabrik gula tebu ya maksudnya. Tebu menuju pabrik itu akan ada masuk ke gerbang itu ada namanya core sampler. Nah, jadi pengambilan sampel dari setiap truk atau angkutan yang berisi tebu tadi untuk apa? Untuk dianalisis bricks-nya biasanya. Untuk memperkirakan nanti rendemennya berapa, kemudian juga selanjutnya ditimbang, jadi melewati jembatan penimbangan untuk dicatat, kemudian baru masuk ke kenyard. Kenyard ini halaman pabrik. Ya. Nah ini gambaran dari halaman pabrik, ini kebetulan di Gunung Madu tahun 2000. Jadi gambarannya seperti ini, ada tumpukan tebu, kemudian nanti juga
ada tebu-tebu yang masih apa parkir ya untuk giling malam dan seterusnya. Nah, ini contoh trailer yang isi berisi tebu ini yang di apa digunakan untuk cadangan nanti pada waktu giling malam, karena biasanya kalau sudah malam sudah tidak ada lagi tebu yang masuk, jadi sudah dicadangkan dari siangnya. Oke, kemudian setelah masuk ken yard itu kemudian tebu akan diumpankan, ini masuk ke stasiun preparasi. Jadi sistemnya semuanya kan continue ya, jadi continue. Nah, ini banyak cara untuk mengumpankan ke feeding, ke masuk ke mulut ken preparasi. Ini ada yang dicatut gitu, dimasukkan, kemudian ada yang truknya dijungkitkan, ditumpahkan, atau didorong, tebu yang sudah ada di pinggir tadi didorong masuk ke feeding. Nah, kemudian tebu yang masuk ke stasiun preparasi ini sebenarnya bertujuan untuk mengecilkan ukuran sehingga lebih mudah untuk diekstraksi, karena sukrosa itu ada di dalam sel-sel parenkim tebu. Jadi pada saat sel-selnya sudah terbuka, nanti dengan cara tadi membuat serpian-serpian itu akan lebih memudahkan nanti untuk mengambil sukrosanya. Jadi tujuannya preparasi adalah seperti itu. Nah, ini gambarannya. Jadi ini yang hijau-hijau ini adalah tumpukan tebunya ya, nanti akan berjalan secara kontinu, kemudian akan melewati ini namanya ken cutter 1, ken cutter 2, kemudian ada hammer shredder, ada juga 2. Jadi nanti akan terpotong-potong, kemudian ditekan dan dicabik, sehingga hasil keluar dari stasiun preparasi ini adalah sudah dalam bentuk serpian-serpian. Ya, jadi mekanisme kerjanya adalah seperti itu. Semuanya serba berputar ya, berputar secara kontinu sampai dipotong, dicabik dan seterusnya. Nah, ini setelah bentuknya serpian-serpian seperti ini kemudian masuk ke stasiun pemeran atau ekstraksi. Tujuan dari pemeran atau ekstraksi ini adalah untuk mengambil sukrosa pada tebu semaksimal mungkin dan sekecil mungkin yang terbawa di ampasnya. Nah, ada dua prinsip. Yang pertama adalah dengan menggunakan gilingan. Gilingan yang berputar, ini secara umum di Indonesia menggunakan ini. Dan hanya sedikit nanti yang menggunakan namanya diffuser. Jadi prinsip dari gilingan ini adalah menghimpit serpian tebu di antara gilingan-gilingan yang berputar berlawanan arah, dan juga gilingan-gilingan ini bergerigi ya, bergerigi sehingga lebih kuat untuk memerah ya, menjepit serpian tadi sehingga niranya akan keluar sambil dibilas menggunakan air imbibisi. Jadi seperti kita memerah kelapa parut ya, kelapa yang sudah diparut kemudian kita perah, kita bilas, maka kita akan dapatkan santan secara maksimal. Nah, di gula juga seperti itu. Nah, yang kedua adalah menggunakan prinsip difusi atau alatnya disebut dengan diffuser. Prinsipnya adalah perbedaan tekanan osmosis. Tekanan osmosis air perendam atau air imbibisi ini lebih rendah dibanding yang ada di dalam larutan sel tebu. Sehingga nanti pada saat terendam atau terbilas itu sukrosa yang ada di dalam sel tebu akan tertarik bersama-sama dengan air perendam yang kemudian melewatinya ya, sehingga akan jatuh ke dalam tray, ditampung tray di bawahnya ya. Sistemnya seperti itu, jadi tidak ada tekanan di, pada saat proses dengan cara difusi ini. Tidak ada tekanan, jadi benar-benar air itu disemprotkan, kemudian membilas tumpukan dari tebu tadi sambil menarik. Ini karena prinsipnya kan tekanan yang lebih tinggi itu akan menyeimbangkan atau keluar ya, atau keluar atau
keluar mengarah ke cairan yang konsentrasi gulanya lebih rendah, yaitu air mebisi tadi. Jadi menggunakan tekanan itu, tidak ada tekanan dari luar seperti gilingan tadi. Nah, alatnya disebut dengan alat difuser ini hanya ada di Bunga Mayang, ya, Bunga Mayang PTP 7 dan juga Jawa Timur di Kebonagung. Ya, jadi yang lainnya adalah menggunakan gilingan. Nah, ini sama, tebunya juga harus dipreparasi dulu, kemudian air imbibisi yang digunakan itu suhunya 70 derajat Celcius, ini untuk mempermudah melarutkan sukrosa, ya. Kemudian ketebalan serpian itu berjalan di dalam tray tadi itu setebal kira-kira 0,8 sampai 1 meter, kemudian berjalan perlahan-lahan dengan kecepatan 0,9 meter per menit sambil disiram air imbibisi tadi. Prosesnya seperti itu. Nah, kita lihat ini sebenarnya ini kalau slideshow bisa bergerak, ya. Ini kalau dia tidak slideshow tidak bisa bergerak. Nah, ini dari preparasi tadi, ini kan tumpukan tebu yang hijau-hijau ini tumpukan tebu itu akan berjalan ke sana tadi dengan kecepatan 0,9 meter per menit, ya. Nah, kemudian tadi bagaimana prinsip difusinya? Nah, ini adalah dengan memberikan air. Tadi prinsipnya kan air untuk difusinya itu lebih konsentrasinya lebih rendah dibandingkan yang ada di dalam sel tebu. Oleh karena itu kita berjalannya dari sini. Dari belakang ini benar-benar air hangat tadi 70 derajat Celsius disemprotkan di depan tray terakhir. Ya, sehingga air itu akan berperkolasi membilas lapisan tebu yang ada di sini sambil menarik sukrosa yang ada di dalam sel, kemudian akan jatuh ditampung di dalam tray di bawahnya ini. Ini tray-nya. Ya. Nah, demikian seterusnya, karena ini masih encer, maka digunakan lagi untuk membilas pada tray ganjil atau genap di depannya. Jadi lompat satu, ya. Jadi kalau dari katakanlah dari tray 12 digunakan untuk membilas pada tray 10 dan seterusnya. Ini supaya apa? Supaya ada perbedaan tekanan osmosis tadi. Dan seterusnya sehingga nanti hanya nira pada tray paling depan inilah yang kemudian ini paling kental. Ya, jadi paling kental konsentrasi sukrosanya paling tinggi. Ini yang dilanjutkan pada proses berikutnya yaitu proses pemurnian. Sedangkan pada tray-tray yang semakin ke belakang ini hanya digunakan untuk membilas dua tray di depannya dan seterusnya. Nah, ini kira-kira kemudian nanti setelah keluar dari tray ini maka si serpian tebu ini tentu belum diperah dengan gencetan, jadi artinya masih basah di sini. Nah, nanti selanjutnya akan digiling juga, tetapi hanya dengan melewati dua gilingan saja. Digiling untuk merecovery, mengambil cairan yang kemungkinan masih mengandung sukrosa ya meskipun kecil. Nah, sambil mengeringkan bagasnya sehingga bagasnya bisa digunakan untuk bahan bakar. Nah, kira-kira seperti itu sehingga didapatkan tadi nira yang disebut dengan nira mentah atau nira kotor. Jadi yang masih mengandung senyawa non sukrosa juga. Namun kalau saya baca dari berbagai pustaka itu sebenarnya dengan cara difusi ini niranya lebih jernih karena tidak banyak komponen non gula yang terikut ke nira karena tidak dipaksa, tidak digencet, ya, beda dengan yang menggunakan gilingan dan juga tidak ada mesin-mesin penggencet sehingga sebenarnya energi yang digunakan lebih murah. Tapi saya tidak tahu kenapa hanya ada dua di Indonesia. Karena sebenarnya difuser ini dikembangkan dari ekstraksi bit, ya. Bit kalau bit kan umbi-umbian yang diparut semacam diparut dulu, ya. Mungkin memang cocok untuk bit, ya. Oke, nah ini terlihat air imbibisi yang benar-benar masih air, ya. Ini disiramkan kalau di sistem gilingan
siramkan seperti ini. Di bawah ini adalah apa namanya serpian tebu yang tadi sudah diekstrak, jadi dibilas lagi. Nah, total air imbibisi yang digunakan ini yang ditambahkan itu adalah sekitar 25% dari berat tebu ya. Ini kalau terlalu banyak juga nanti akan memberatkan pekerjaan evaporasi. Jadi ini mungkin sudah melalui perhitungan sehingga yang optimal sudah cukup memaksimalkan perolehan nira, tetapi juga tidak terlalu memberatkan proses penguapan. Oke, nah dari ekstraksi kan kemudian kita dapatkan namanya tadi nira tebu atau nira mentah ya, yang masih mengandung selain sukrosa dan air juga masih mengandung bahan-bahan lain. Nah, ini airnya sekitar 75-88%, sukrosa 10-21%, kemudian yang biru-biru ini adalah senyawa non-gula. Ini merupakan bahan organik sekitar 0,5-1%, bahan anorganik, bahan bernitrogen. Ini kalau di total sebenarnya tidak sampai 3% ya, tetapi dengan adanya senyawa ini kalau tidak dimurnikan, tidak dihilangkan, maka nanti tidak akan dihasilkan gula putih. Nanti akan jadi gula semut. Yaitu bedanya pengolahan gula putih dengan gula semut ataupun gula merah. Kalau di gula merah atau gula semut tidak ada proses pemurnian sehingga kristalnya tidak bisa seperti kristal murni sukrosa. Ya, ini BRICS-nya sekitar 12.23. pH-nya rendah. Ya, memang secara alami nira itu mempunyai pH yang rendah sehingga harus hati-hati ini kalau mau dipanaskan nanti bisa terjadi inversi, jadi harus hati-hati menanganinya atau harus ditambahkan kapur dan seterusnya. Nah, apa saja komponen bukan gula tadi yang sekitar 3% tadi itu berupa asam organik ya, asam-asam organik, kemudian ada juga zat warna, pigmen, ini biasanya inonik. Kemudian ada mineral, abu, kemudian ada pektin, gum, dan seterusnya. Nah, kalau berdasarkan bentuk partikelnya, ada yang dispersi kasar, ada yang dispersi koloid, kemudian juga ada yang dispersi molekular atau ionik. Nah, oleh karena itu, di dalam tahap pemurnian, ini bertujuan untuk memisahkan senyawa-senyawa non-gula tadi pada nira, sehingga nira kotor atau sering juga disebut dengan mixed juice itu akan menjadi nira jernih atau clear juice. Nah, untuk menghilangkan itu tidak bisa dilakukan hanya secara fisik, tetapi juga harus dibantu dengan agen atau bahan pemurnian dan juga dikombinasikan dengan panas ya, melalui reaksi-reaksi kimia. Ya, melalui reaksi-reaksi kimia. Apa saja agen pemurnian itu juga tergantung dari metode pemurnian yang dipilih. Ada tiga metode pemurnian ini yang berkaitan dengan agen pemurnian yang digunakan. Yang pertama adalah defikasi. Defikasi itu kalau hanya menggunakan kapur saja, ya kapur CaOH dua kali susu kapur sebenarnya. Nah, ini biasanya dilakukan pada pada pabrik gula yang menghasilkan raw sugar. Ya, gulanya masih gula mentah ya, masih coklat. Nah, ini biasanya hanya menggunakan kapur saja. Jadi raw sugar ini belum siap untuk dikonsumsi, tetapi siap digunakan sebagai bahan baku untuk industri rafinasi. Jadi diproses ulang sehingga nanti menjadi gula yang sangat putih atau rafinasi. Nah, kalau di Indonesia rata-rata menggunakan sulfitasi. Ya, metode sulfitasi ini melibatkan agen pemurnian susu kapur dan juga sulfur dioksida. Ya. Sulfur dioksida ini selain sebagai pemutih juga nanti membantu menetralisir sisa kapur yang memang sengaja diberikan berlebih dibandingkan dengan defikasi. Sehingga hasil metode sulfitasi ini akan menghasilkan gula kristal putih yang sudah cukup putih, biasanya sudah masuk ke GKP ya. Masuk ke gula kristal putih standarnya. Nah, ini kemudian kalau karbonatasi ini selain menggunakan kapur yang sangat banyak,
atau berlebih, kemudian nanti sisanya akan dinetralisir oleh CO2, ya, karbon dioksida. Nah, ini biasanya digunakan oleh industri-industri rafinasi, ya, sehingga hasil pemurniannya ini sangat efektif, sehingga gulanya nanti akan dihasilkan gula yang sangat putih, ya. Nah, seperti apa reaksi kimianya? Nah, kalau kapur kan kita tahu basa, ya, CaOH dua kali, itu nanti bisa bereaksi dengan asam-asam. Jadi sistemnya seperti itu. Kapur itu basa dengan asam-asam akan membentuk garam, ya, membentuk garam, membentuk flok, sehingga selain mudah kemudian nanti mengendap, juga sambil menyerap kotoran-kotoran yang kecil-kecil tadi, yang koloid dan seterusnya. Sehingga nanti akan terbawa bersama selat, ya, selat atau apa lumpur yang nanti akan diendapkan setelah proses di akhir proses pemurnian. Nah, demikian juga dengan sulfitasi. Nah, tadi sisa kapur itu nanti bereaksi lagi dengan sulfur dioksida sambil juga menarik membentuk flok, ya, artinya CaSO4, ya, kalau tidak salah, kalsium sulfat. Ini juga floknya cukup kokoh, lebih mudah dipisahkan sambil juga menyerap senyawa-senyawa yang lebih kecil, pengotor, senyawa-senyawa pengotor yang lebih kecil. Demikian juga dengan karbonatasi. Jadi nanti di buku ajar reaksi-reaksi itu ada. Nanti silakan dibaca lebih detail. Nah, ini flow sheet stasiun pemurnian. Ini kebetulan contoh untuk pemurnian yang menggunakan sulfitasi. Ya. Jadi ini stasiun pemurnian aja juga panjang. Ya, panjang. Jadi di sini dari penampungan nira tadi itu akan ada proses pemanasan pertama, ya, ini untuk menyiapkan tapi tidak terlalu tinggi suhunya sampai 75 untuk menyiapkan supaya nanti mudah bereaksi pada saat ditambahkan kapur. Ditambahkan kapur juga dua kali ini, yang pertama sampai pH 7, ya, kemudian ditambahkan lagi sampai pH 0,85. Jadi ini kapur berlebihnya. Kemudian nanti segera ditambahkan sulfitasi yang akan menurunkan pH sampai ke 7 kembali. Jadi di sini sudah mulai terjadi reaksi-reaksi, kemudian dipanaskan kembali. Kenapa kok di sini tidak langsung suhu tinggi? Tadi pH-nya, pH nira itu asam. Jadi kalau terlalu tinggi nanti akan terjadi inversi sehingga direaksikan dengan agen-agen pemurnian dulu. Pada saat pH-nya sudah netral, baru bisa dipanaskan sampai suhu yang tinggi, ya, 105 derajat Celcius. Nah, di sini tentu diharapkan reaksi sambil diaduk begitu, reaksinya akan semakin efektif, kemudian selanjutnya akan diendapkan di single tray clarifier, yang bentuknya seperti ini, sehingga nanti akan mudah endapannya itu dipisahkan. Sedangkan yang cairan nira jernihnya nanti akan disaring, ya, kemudian masuk ke tahap berikutnya. Nah, di sini juga sambil ditambahkan flokulan dan juga diberikan kesempatan untuk gas-gas yang terbentuk selama reaksi-reaksi ini untuk lepas, ya, di bejana pengembang. Nah, kemudian di tray ini sekitar 35-45 menit, ya, waktu retensinya, sehingga itu diberikan kesempatan untuk bisa mengendap. Nah, endapannya nanti akan dipisahkan, kemudian akan disaring. Karena apa? Karena ini masih cairannya masih cukup tinggi, yang tentu masih ada sukrosanya. Nah, nanti akan di filter. Karena ini licin, maka ditambahkan bagasilo. Ya, bagasilo itu serpihan bagas yang kecil-kecil supaya tidak licin dan mudah difilter. Ini menggunakan rotary vacuum filter. Kemudian akan dihasilkan cairan yang nanti bisa diproses ulang. Kemudian sama ampas yang sudah kering disebut dengan blotong. Blotong atau blotong, ya, istilahnya. Atau ada istilah lagi, ya, yang lain. Oke, kemudian yang nira ini tadi setelah disaring akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap evaporasi. Nah, ini secara keseluruhan. Nah, ini sebenarnya juga lebih detailnya tadi pemanasan pertama, kemudian di sini gambaran reaksi-reaksi yang terjadi. Ini seharusnya bisa, kalau slideshow bisa
apa ada animasinya ya. Ini masuk ke tangki sulfitasi, kemudian pemanas kedua dan seterusnya. Ini tadi single clarifier tadi, ini juga sambil diaduk sebenarnya ya. Sambil diaduk secara pelan sehingga kemudian cukup waktunya 35 sampai 45 menit ya. Nah, ini kemudian kalau kita lihat ini gambaran rotary vacuum filter. Jadi rotary vacuum filter itu tadi slot yang sudah ditambahkan bagasilo itu akan disemprotkan di atas ini apa silinder yang berputar, kemudian ini ke dalam itu ada vakumnya. Jadi ada pipa-pipa vakum sehingga bisa menyedot ya, bisa menyedot sehingga menyedot airnya saja, tentu ada filternya. Ya, tentu ada filternya. Kemudian yang sudah kering, sudah tidak mengandung cairan atau cairannya sudah rendah, itu akan menempel di dinding filter ini dan nanti akan setelah ketebalan tertentu maka di sini akan terkikis ya, terkikis dan akan jatuh ke bawah. Ini yang ditampung namanya blotong tadi. Nah, blotong ini merupakan juga salah satu byproduct atau limbah ya, yang tetapi masih bisa dimanfaatkan untuk pupuk ya, karena kandungan kalsium, kandungan nutrisinya juga masih bagus. Nah, ini sedikit ketemu alumni ya, ini alumni yang kebetulan kerja di pabrik gula Gunung Madu dan di belakang ini adalah rotary vacuum filternya. Nah, ini saya sebenarnya sama Bu Manisa di tahun 2014 ini, Bu Manisa akhirnya pindah mengikuti suaminya ke Bengkulu. Nah, ini tadi blotongnya setelah jatuh. Oh, maaf. Setelah jatuh tadi, nanti di bawah ini sudah ditampung oleh truk untuk dibawa ke, kalau di Gunung Madu itu dikomposkan, dicampur dengan bagas dan juga abu boiler ya, hasil pembakaran bagas untuk boiler. Itu kan masih ada lagi abu. Nah, itu dicampurkan dengan blotong dan juga bagas atau ampas tebu tadi. Itu kemudian dikomposkan. Kemudian hasil komposnya dikembalikan lagi ke lahan untuk pemupukan tebu. Jadi seperti itu kira-kira gambarannya. Sampai di sini barangkali ini memberikan gambaran. Nanti selanjutnya jika ada yang kurang jelas, kita bisa diskusikan setelah menonton video ini. Terima kasih sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.